Oke, teman-teman. Aplikasi Indosaku ini proses mudah tanpa khawatir pinjaman dan bayar. Limit maksimal Rp 80 juta. Aplikasi ini berizin dan diawasi oleh OJK. Bunga pinjaman pertama serendah 0,2% sampai 0,3%. Langkah yang gampang dan disetujui super cepat dalam 5 detik. Untuk informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, pinjaman cepat untuk solusi dana tingkat kelolosan 90% dengan berbagai opsi pembayaran layanan 24 jam. Teman-teman untuk bayar bisa melalui Bank BRI, BCA, BNI, Alfamart, Mandiri. Melindungi data informasi pribadi, teman-teman aman dan bisa diandalkan. Oke, teman-teman kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, teman-teman sesudah kita buka di sini forum persetujuan akses. Teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Untuk pertama, siapkan kamera, mikrofon, dan lokasi. Oke, kita klik setuju. Oke, di sini Indosaku mengambil gambar dan merekam video. Kita klik saat aplikasi digunakan. Oke, izinkan Indosaku mengakses perkiraan lokasi perangkat ini. Oke, saat aplikasi kita gunakan, izinkan Indosaku mengirim notifikasi kepada teman-teman. Oke, kita izinkan. Oke, teman-teman, di sini untuk limit mendapatkan 80 juta tenor 90 hari. Oke, teman-teman, kita ajukan sekarang. Pertama kita masukkan nomor HP, login dan daftar. Oke, di sini kita menunggu kode OTP. Nomor OTP dan bikin kata sandi. Oke, sesudah kita masuk kita langsung klik daftar. Oke, teman-teman, di sini adalah mendapatkan hadiah bunga rendah selama mendapatkan 95% kesempatan lolos. Oke, teman-teman sudah baca. Sesudah baca kita klik saya mengerti. Oke, untuk di sini teman-teman informasi pribadi, ada tingkat pendidikan, kita klik. Status pernikahan kita juga isi. Untuk jumlah anak kita juga isi. Untuk tujuan pengajuan kita juga isi. Email kita juga isi. Informasi pribadi kita klik kirim. Oke, untuk informasi pekerjaan juga kita isi semua ya teman-teman. Untuk pendapatan per bulan, mulai kerja berapa tahun teman-teman kita isi. Nomor HP perusahaan kita isi juga teman-teman. Sesudah informasi pekerjaan kita isi semua, kita klik kirim. Oke, teman-teman, untuk informasi kontak di sini ada dua kontak ya, kontak darurat 1 dan kontak darurat 2. Oke, kita isi semua. Oke, untuk informasi kontak teman-teman kita udah isi semua, kita klik kirim. Oke, di sini untuk informasi identitas teman-teman kita foto KTP aslinya ya. Oke, untuk informasi identitas ini udah dikonfirmasi teman-teman ya. Kita klik lanjutkan, saya mengerti. Oke,
Oke, di sini untuk selanjutnya untuk pengenalan wajah teman-teman ya, pencahayaan yang cukup untuk menghadap ponsel intinya yang lebih jelas ya teman-teman. Oke, kita klik. Oke, teman-teman di sini untuk menambahkan kartu bank. Oke, kita isi nama banknya. Oke, saya sudah isi nomor rekening dan atas nama, diusahakan atas nama punya pribadi ya teman-teman. Oke, sudah kita isi semua, kita klik kirim. Oke, teman-teman di sini untuk pinjaman mendapatkan 1 juta rupiah, nominal pencairan tetap 1 juta, tagihan atau bayar 1 juta 300, diskon 30.000 ya teman-teman. Oke, teman-teman sesudah baca teman-teman rinciannya, kita klik ajukan. Di sini sudah keluar ya teman-teman jumlah pinjaman 1 juta. Oke, di sini teman-teman proses verifikasi sedang diproses ya. Kita tunggu aja beberapa menit.